Pihak David Noah dan juga Lina Yunita melakukan mediasi di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 30 Agustus tahun 2021, terkait kasus dugaan penggelapan uang sebesar 1,1 miliar rupiah yang dilakukan keyboardis band Noah itu. Dari mediasi tersebut, Devi Waluyo selaku kuasa hukum Lina Yunita menyebut ada kemungkinan damai antara kedua belah pihak. Apalagi David Noah punya itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini. Kita menyambut baik kalau memang ada niatan baik dari mereka untuk menyelesaikan, ya Alhamdulillah. Ada kemungkinan untuk damai. Restoratif justice itu kan untuk perdamaian, kata Devi Waluyo usai mediasi. Meski ada peluang damai, namun sayangnya kedua belah pihak masih belum menemukan kata sepakat terkait nominal. Hal itulah yang menjadi pembahasan utama mereka saat ini. Kita sudah berbicara mengenai penyelesaian, cuma, masih belum ketemu angka yang disepakati, jelas Devi Waluyo. Ditanya lebih detail soal kesepakatan, Devi Waluyo enggan menjelaskan. Yang pasti saat ini pihaknya masih berkomunikasi masalah tersebut. Ya pokoknya ada angka yang belum ketemu, belum match, dari pihak kami juga ada pertimbangan dari pihak sana juga offeringnya juga, belum ketemu, katanya. Devi berharap masalah ini bisa segera diselesaikan. Di luar mediasi yang dibuat pihak kepolisian, mereka akan menjalani pertemuan lebih lanjut mengenai masalah ini. Nanti, lihat nanti. Kita mungkin di luar kepolisian mungkin kita by phone atau WhatsApp sama lawyernya. Mudah-mudahan Jumat itu bisa selesai, bisa perdamaian. Kita diminta untuk berpikir masing-masing, dari pihak sana juga berpikir, dari pihak kami berpikir. Diagendakan hari Jumat, belum tahu, tempat pertemuannya, bisa di sini lagi, Polda Metro Jaya, jelas Devi.